Ya guys, ini kita akan sekarang mau repaint helm saya. Ini dia helmnya, gengs. Tapi saya sudah isiin cat dasaran putih aja. Ini dia. Ini yang awalnya warna hitam. Awalnya warna hitam ini, gengs. Ini eye glow warna hitam awalnya. Ini saya baru cat paling dasar banget ini warna putih. Ntar saya mau kembaliin normal lagi jadi warna hitam lagi biar mengkilap. Tapi untuk gininya apa nah tuh, untuk clearnya mungkin akan saya isiin belakangan. Ini saya pakai catnya yang saya pakai nih, hitam nih, white 102. Oh enggak, Velox ini Velox Nippon Paint dan Oxygen Black. Ini dia Oxygen Black. Ini saya akan apply-in. Di sana saya enggak pakai plastik primernya soalnya ini catnya udah lumayan kasar banget, pori-porinya sudah mau masuk kok semua catnya. Oke, kalau kalian suka ntar silahkan di like, comment dan subscribe ya gengs. Waduh, ini apa ini? Ini dia, ini baru cat dasaran. Saya akan tambahin sekarang untuk cat putihnya biar kelihatan ntar meresap dia gininya, cat hitam itu gak mengkilap ya gengs. Oke. Caranya gesek ini dengan satu jalur aja biar nggak mencar catnya. Cara ngecek tuh seperti itu. Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I'll never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Tidak gengs. Nah, gimana hasilnya? Ini dia. Ini kita akan tungguin dulu berapa menit. Ntar abis itu kita akan apply-in hitam untuk hasil akhirnya. Oke. Ya mungkin lagi 5 menit aja kita akan langsung apply-in yang hitam ya, dapat hasil yang bagus. Kita doublein, jangan terlalu tebal dari awal. Kita semprot sedikit demi sedikit tuh biar kayak catnya tuh biar bisa mengering dulu. Yang awalnya kan semakin udah ngering kan semakin padat, kita semakin padatin taruh ya, akhirnya catnya tuh lebih halus jadinya gengs. Jangan langsung disatuin gitu aja, kak, nyemprot sekali nyemprot itu dijadiin satu aja semprot gitu, yang ada tuh ntar malahan kayak terlalu cair. Dia kasih dia dulu berapa
menit, habis itu applyin lagi berapa menit ya guys ya. Sebenarnya saya ada sih plastik primer untuk dasaran ngecat apapun itu lebih bagus memang pakaiin aja ini KPP plastik primer ini. Ini lebih bagus ya. Ini coat atau dasaran yang benar-benar kayak meresap banget ya ke gininya, ke bagian yang kita mau cat. Oke. Tunggu aja ntar lagi mungkin 5 menitan tuh dah. 5 menit kurang tuh ntar kita akan langsung applyin yang warna hitamnya guys ya. Tiba akhirnya kita akan tambahin sekarang cat hitam. Ini dia, kita akan applyin sekarang. Nah, ini kena dia. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts that dah. Cukup segitu dulu. Ini dia, segini dulu. Ntar lagi berapa menitnya kita akan tambahin lagi. Oke, kita akan mulai sekarang untuk nyatakan hasil akhirnya. Masih agak getar-getar gini nih hasilnya nih geng. Pokoknya kita searahin gini aja. Nah, kalau ke samping sini sini gitu aja. Biar hasilnya tuh mulus. Jangan ngikutin arah angin juga. Kalau arah angin kan kita jadinya catnya kesana sini. Karena simpel banget ya. Agak basah dia. Mungkin lagi sekali mungkin sih nggak boleh juga di itemin sekaligus nih. Meleleh juga dia. Nah, segini dulu gimana gengs? Mau dihalusin lagi ntar terakhir gimana gengs, kan halus banget dah. Tinggal diisiin clear aja nih, udah tinggal buka stikernya biar kembali menjadi bagus lagi. Tinggal ditambahin clear aja, mungkin besok saya akan tambahin clear nih gengs, soalnya lagi nggak ada clear habis dia. Jangan lupa di like, di komen dan subscribe lonceng itu. Ting 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 ting. Okay. See you next video guys. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat buat kalian yang mau bikin, mau repaint helm atau enggak mau ngecat sesuatu tuh biar menggunakan cat semprot yang kalengan tuh irit.
biar nggak buang-buang. Maksudnya seperti kita mau ngecat helm, ini cat ini bisa sampai 2 helm atau 3 helm bisa sampai itu. Jangan sampai dihabisin cuma untuk satu helm aja. Oke, okay, gengs. Biar pengiritan biaya juga, gengs. Oke. Okay. Bye bye.